Foto komedian Alfian Syah Komeng atau yang akrab disapa Komeng di surat suara viral di media sosial. Komeng memasang foto unik di surat suara pemilihan calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini Komeng unggul jauh dari calon-calon lainnya. Berbeda dengan calon lainnya yang memasang foto dengan mimik serius, komedian Komeng yang maju dalam pemilihan anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat memasang foto unik. Cara unik Komeng ini berhasil mendulang suara pemilih. Dari hasil penghitungan resmi KPU Kamis siang, Alfian Syah Komeng memperoleh suara sementara lebih dari 2.200 suara atau sekitar 8,3%. Jumlah ini membuat Komeng unggul jauh dari calon lainnya. Digunakannya foto unik Komeng di kertas suara, menurut KPU Jawa Barat, berdasarkan kesepakatan dengan peserta pemilu. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi. Ada 4 kursi DPD yang diperbutkan di Provinsi Jawa Barat. Untuk sementara, Komeng unggul jauh dari calon lainnya dan berpeluang besar melenggang ke Senayan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.